Kemudian itu saya membimbing. Nalika nampi kunjungan studi banding SMP Negeri 2 Piyungan Bantul, Kepala SMP Negeri 1 Joko Nalan, Endah Sulistyowati njlentrehaken maneka lampah kangge presentasi Sekolah Adiwiyata. Wonten sawetawis gagasan ingkang dipun lampahi Sekolah Adiwiyata wulan menika. Antawisipun kampanye anti vandalisme ing sekolah kanthi ngecat meja lan kursi kelas sarta ngecat tembok. Lampah sanesipun inggih puasa plastik. Mboten konsumsi toya mineral kemasan nanging ginakaken gelas lan piring ingkang dipun cawisaken sarta nyawisaken rak sepatu. Supados kelas mboten cepet reget lan dayakaken bank sampah kangge ngemonah uwuh dados kompos lan barang daur ulang. Kejawi menika siswa dipun ajak budidaya tanaman anggrek ingkang gampil pangupa kawisipun nanging ageng pengaosipun. Kejawi ing sekolah, siswa ugi dipun jurung nanem tanaman anggrek ing pekawisan griyanipun piyambak-piyambak. Menawi kasil saged dados sumber pametal dene panyatenipun lumantar online, awet siswa racaipun gadah Android pramila saged dipun tanjakaken kangge kridha ingkang migunani. Kepala SMP Negeri 2 Piyungan Wiono sarujuk datang lampah SMP Negeri 1 Joko Nalan lan baritipun tulad datang sekolahipun. Di beberapa tempat kami mendapat masukan-masukan yang sangat positif yang bisa kami kembangkan di sekolah kami. Khususnya saya tertarik sekali pada kebun anggrek ini, di mana anak-anak SMP Joko Nalan ternyata bisa mengembangkan anggrek dengan Bapak Ibu. Dan ini mungkin bisa kami contoh pengembangan di sekolah kami. Karena kebetulan sekolah kami ada beberapa guru IPA yang juga gemar anggrek. Nah ini mungkin terobosan-terobosan yang dikembangkan ini bisa menjadi inspirasi kami untuk mengembangkan sekolah. Purwanto, Jogja TV.